Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Indosiar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Azul bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko Van Der Beken tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih kita cus ke pembahasannya ya guys. Wow guys, baru ini juga kita dibuat bahagia sekali oleh pasangan dua bucin ini, siapa lagi kalau bukan si Babang Tampan Rangga Azul bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko Van Der Beken, yang dimana juga semakin hari semakin dekat ya guys. Terutama juga kan Haiko Van Der Beken dan Rangga Azul ini sekarang menjadi sorotan ya guys, dimana mereka berdua ini akan menikah muda tuh. Wah. Pasangan dua bucin ini akhirnya juga ya guys buka mulut dan memberikan klarifikasi penting tentang hubungannya tuh guys. Apalagi juga kan semakin hari semakin dekat dan semakin lengket ya guys, walaupun tak satu project lagi. Tetapi juga Haiko dan Rangga Azul sebentar lagi mendapatkan new project baru dan bisa menjadi pemeran utama ya guys. Semoga saja project terbarunya Haiko dan Rangga Azul berjalan lancar ya guys. Dan tanya itu saja nih guys, memang kedekatan mereka berdua ini selalu dinantikan oleh para emak-emak ya guys, terutama juga kan buat bunda-bunda ini yang selalu menantikan akan kedekatan Haiko dan Rangga Azul, terutama juga dengan cidukan-cidukan mereka berdua ini saat di lokasi syuting ya guys. Ya memang membahas kebucinan dan keromantisannya ini tentunya gak bosen-bosennya, apalagi juga kan Haiko dan Rangga Azul ini banyak sekali didoakan oleh para netizen. Semoga saja pasangan dua bucin kita ini berjodoh sampai naik ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau tahu berita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.